ngapain? Dan tentu saja kita semuanya shock banget ya melihat Salma diperlakukan seperti ini oleh William. Ya, William tantrum lagi. Aku gak mau lihat rambut ini ada di tubuh kamu lagi. Dan kalian bisa bayangkan betapa takutnya Salma menghadapi William yang bersikap kasar kepadanya seperti ini. Bahkan William memegang sebuah gunting. Aku gak mau sampai Salma harus melewati apa yang Syakira lewatin, Ma. Jadi aku minta tolong. Kemudian di tempat yang berbeda terlihat Argo yang meminta kepada sang mama untuk mengizinkannya pergi menolong Salma karena Argo nggak mau terjadi apa-apa pada Salma. Aku mohon maaf sebesar-besarnya kepada mama. Aku harus nggak dengerin mama kali ini. Aku harus pastiin sama baik-baik aja. Karena tentu saja sekarang ini Argo begitu sangat khawatir kalau nasib Salma bakalan sama dengan nasib Syakira. Tentu saja sang mama gak bisa menghalangi Argo. Terlihatnya Argo pun langsung gaspol ke tempat Salma. Kemudian kembali ke Salma. Di sini terlihat Salma yang sudah terbebas dari William karena berkat pertolongan Erwin. Terlihat nampaknya sekarang ini Erwin lagi menangani William. Mas Will minta maaf berkali-kali. Dan hingga akhirnya sekarang ini Salma pun sadar kalau William ini memang rada-rada aneh. Minta maaf berkali-kali tetapi terus saja mengulanginya. Tapi Mas Will melakukannya berkali-kali juga. Aku gak mau terjebak selamanya dalam hubungan yang menakutkan seperti ini. Dan karena gak mau terjebak dalam hubungan yang menakutkan seperti ini, akhirnya Salma pun bertekad untuk pergi. Aku harus pergi. Kemudian terlihatnya William yang kondisinya sudah sedikit stabil, dia tuh shock banget ketika melihat Salma pergi dan tentu saja takut banget kalau Salma sampai meninggalkannya. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Luka Cinta pada hari ini, hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Apakah benar kali ini Salma akan pergi? Ataukah lagi-lagi William akan bisa meluluhkan hati Salma? Kemudian bagaimanakah dengan Argo? Ya, pokoknya kita stay tune terus aja nanti malam bersama dengan Luka Cinta. Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan Luka Cinta bersama dengan Sinetron. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.